Halo guys, welcome. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin memberikan informasi tentang game Dragon Age Mobile yang baru saja keluar OPT-nya. Tapi sangat disayangkan di sini saya sudah bermain OPT sampai level 15 di server 1. Ketika kita masuk lagi ke gamenya itu kita tidak bisa menemukan karakter yang sudah kita mainkan, guys. Di sini saya coba mencari di mana karakter tersebut, tapi tetap tidak ditemukan, guys. Mungkin ini salah satu bug atau masih kendala server, karena beberapa server OBT ini masih penuh, guys. Kita lihat di sini. Saya sudah bermain di server 1, OBT-nya sudah level 15 dan saya tidak menemukan char saya yang level 15 tersebut. Nah, sekarang saya masuk ke server 2. Kita coba masuk ke server 2, guys. Ternyata susah masuk ke server 2 karena servernya penuh kayaknya, guys. Kita masuk server 3 dan bisa masuk, karena saya tidak bermain di server 3 maka tidak ada karakter yang sudah saya mainkan di situ. Kita kembali ke server 1, guys. Kita coba cari lagi di mana karakter yang sudah saya mainkan sampai level 15, guys. Di sini masih belum ada, guys. Saya tidak menemukan karakter atau char saya yang sudah level 15. Di sini hanya bisa membuat karakter atau char baru, guys. Saya sudah coba berulang kali, sekarang coba saya relog. Kita coba ganti akun dulu, guys. Kita ganti akun lalu kita balik ke akun semula, guys. Apakah masalah ini terselesaikan atau tidak, kita lihat saja, guys. Sekarang masih proses. Nah, sekarang sudah masuk ke akun lain, guys, dan saya belum bermain sama sekali di akun ini, jadi tidak ada karakter. Sekarang kita coba masuk ke akun yang sudah pernah saya mainkan, guys. Kita masuk karena saya melalui Facebook, guys, untuk dapat hadiah dari OBT dan CBT nya guys. Kita lihat lagi, guys. Ternyata masih ada di situ level 15, guys. Kita masuk coba, guys. Semoga ada, guys. Dan ternyata masih tidak ada, guys. Jadi kemana karakter saya itu, guys? Kemana? Masa harus mengulang kembali dari level 0, guys? Semoga bug ini atau masalah ini bisa cepat diselesaikan oleh pihak Dragon Age untuk mengatasi player-player lainnya yang mengalami masalah yang sama seperti saya, guys. Untuk kedepannya saya akan melaporkan hal ini ke pihak Dragon Age-nya, guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe and comment ya, guys. See you next time. Bye bye.